selanjutnya sederhanakan nilai dari minus 5 pangkat 5 bagi dengan minus 5 pangkat 2 kali minus 5 pangkat 2. Oke, kita tentukan rumusnya yaitu A pangkat X kali A pangkat Y sama dengan A pangkat X ditambah Y. Untuk pembagiannya, A pangkat X per A pangkat Y sama dengan A pangkat X dikurang dengan Y. Oke, langsung saja. Minus 5 pangkat 5 per minus 5 pangkat 2 kali minus 5 pangkat 2 sama dengan minus 5 pangkat 5 kita biarkan terlebih dahulu. Yang di bawah kita selesaikan perkaliannya menggunakan bentuk ini, yaitu minus 5 pangkat 2 ditambah 2. Lanjutnya, minus 5 pangkat 5 bagi dengan minus 5 pangkat 2 tambah 2 yaitu 4. Kita selesaikan dengan bentuk pembagian, yaitu minus 5 pangkat 5 dikurang 4. Maka hasilnya yaitu minus 5 pangkat 5 kurang 4, 1.